Yuk, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Wai. Dan kali ini kita masih tetap berada di tempat yang sebelumnya. Ya, di sini saya masih ada ternyata ini masih belum terhubung ke bedbox ini ya ternyata ya. Mungkin kita nanti akan coba menghilangkan si generator ini, bukan menghilangkan tetap sebenarnya, tapi kita mencoba untuk melihat apakah kita kita harus bikin sebuah sebuah energi yang baru gitu. Maksudku kalau kita terus-terusan pakai kayu ya, wow, udah tumbuh ternyata sprusku yang ini. Ya, aku mau bikin semacam apa itu namanya? Tree farming. Jadi ya ini aku dapat spruce di sini sama spruce di sini biar aku nggak kesana-sana dan kita bisa rehabilitasi gitu loh intinya. Untuk kali ini kita akan coba kita pakai solar panel. Jadi ya namanya solar panel juga. Maksudku tuh biar kita nggak ribet-ribet, bukan nggak ribet-ribet juga sih sebenarnya, tapi kita hemat daya aja, hemat daya aja. Di sini electric furnace-nya masih tak nyalain biar aku dapat gelas, karena gelas ini merupakan sebuah elemen yang cukup penting juga bagi solar panel. Ori washing plant, kenapa ori washing plant? Kenapa ori washing plant? Aku mau ambil solar panel. Nah, untuk solar panel ini outputnya adalah 1 EU. 1 EU. 1 EU itu dikit ya. Aku perlu 5 mungkin ya. Berarti kalau aku perlu 5 berarti perlu 5 generator, dan satu generator perlu satu baterai. Mungkin kita kasih 5 aja. Satu baterai dan kita perlu 8 iron plate. 8 iron plate di furnace 1 2 3 4 5. 5 sama iron plate-nya ini perlu 8, 40. Berarti kita perlu 40 iron plate. Dan kita perlu 2 untuk tiap solar panel, kita perlu 2. Berarti kita perlu 2 kali 4. 2 kali 5 10, 50 iron plate. Oke. Sial. Oke, kita ambil iron plate-nya. Kita perlu 50 ya berarti ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita perlu 50 iron plate. Metal formernya kita nyalain dan cukup ada cukup banyak daya untuk sini. Tapi untuk jaga-jaga aja sih sebenarnya juga ya bukan untuk jaga-jaga sih, tapi kayaknya kita masih punya banyak daya meskipun bedbox-nya nanti bakalan kesedot. Ya soalnya yang mesin yang nyala 2 jadi bakal kesedot aja emang. Itu mungkin udah diperkirakan juga. So, kita harus cari suatu aku nggak sukanya pakai ini, pakai apa ini namanya, chainsaw, adalah dia berfungsi juga sebagai shear dan itu sangat menyebalkan sekali. Maksudku ketika kita ambil ini maka apa namanya itu daun-daun itu ikut kepotong tapi jadi daun gitu loh, bukan menghilang kayak kalau kita pakai biasa ini. Jadi gak enak aja. Oke. Kita panen dulu. Nah ini kan sebenarnya, nah kayak gini. Nah daunnya jadi jatuh kayak gini. Itu apa namanya, buang-buang inventory sih menurutku. Oke. Mungkin satu lagi mungkin. So, dan juga aku harus upgrade mining drillku supaya bisa jadi diamond juga sebenarnya, harusnya sih mining drillku juga harus jadi diamond, tapi nunggu ini habis dulu baru kita bisa upgrade sepertinya. Kalau udah penuh gini nggak bisa upgrade ya, karena kalau udah penuh kita nggak tahu sih. Tapi nanti kalau kita apa namanya itu juga beruntung bisa dapat apa namanya, bisa dapat iridium, kita mungkin juga bisa bikin itu juga. Ya itulah pokoknya. Kita sekarang coba bikin, salah, kita coba bikin apa itu namanya, furnace yang baru. Furnace
Okay. 6. Kita cuma butuh 5. Tuh agak 4. Okay. Dan kalau mungkin 5 ini berarti harus ada 25. 25. Aku masih punya 15. Sepertinya belum. So, apa yang akan kita lakukan sekarang? Sebenarnya aku juga gak tahu apa yang harus kita lakukan. Oh iya, yeah. Aku mau bikin cobblestone wall supaya kita tahu batas-batas, ya batas wilayah ini. Cobblestone wall. Okay, cobblestone wall. Kita buat cobblestone. 24. Kita punya berapa kali 24? Wall. Cobblestone wall. Okay, 29. Mungkin cukup juga untuk ambil yang lain. Aku masih punya 15 iron plate ya. Berarti kurang 10 untuk membuat iron furnace. Iron furnace itu sebenarnya ya sebanyak adaptasi, bukan adaptasi sih. Apa namanya itu? Bukan adaptasi, apa sih namanya? Improvisasi ya. Improvisasi, dan mungkin suatu saat nanti ini bukan biar jadi ranch juga buat kayak semacam peternakan gitu, tapi kita batas-batasin aja dulu. Ini akan jadi ladang pohon kita, sama nanti di sini, di daerah sini nanti akan ada solar panel. Jadi yang ini mungkin harus free sampai ke sini. Nah, baru di sana mungkin kita bisa bikin ladang pohon ya. Ya, nggak tahu sih tata letak rencananya kayak gimana, tapi ya kita ikut aja alurnya. Oke, dapat 10. Berarti kita udah bisa bikin iron furnace. Wait. Kita bisa bikin iron furnace. Oke, kita bisa bikin 5 iron furnace, dan kemudian setelah itu okay, coal dust. Berarti coal dustnya kita butuh berapa ini? 3 kali 5, 15. Dan juga coal dust ini agak sedikit rancu juga sih sebenarnya, karena soalnya kalau nanti terlalu ini mesinku udah beneran otomatis gitu. Jadi kalau ini tak masukin ke sini langsung, okay, 27. Nah, kalau ini nanti tak masukin ke sini langsung, dia bakalan langsung ke mana? Ke furnace. Dan aku nggak tahu apa yang terjadi kalau coal dustnya udah ke furnace. Jadi ya. oh ya, aku tahu di furnace masih ada itu kan ya. Duh, ternyata gelasnya udah habis. So, ya kita tunggu aja, jangan sampai cool dustnya ini berubah jadi cool lagi dan habis-habisin. Ini bisa gak sih? Ini kan electric furnace-nya masuk ke dalam sini. Sebentar. Oh, nggak masuk. Berarti dia tertahan di hopper. Ah, hoppernya di mana lagi? Nih, maksudku kalau udah semi otomatis kayak gini, masa aku harus bikin macerator baru sih buat sial. Ini ada hoppernya. Kayaknya aku harus nyediain akses untuk ke hoppernya nih. Sih, tapi Oh, sepertinya dia ditolak. Udah tiga belum? Masih 2. Oh, sepertinya dia ditolak kalau boleh masuk sini. Soalnya nggak ada resepnya. Oke deh, nggak apa-apa deh. Dan emang nggak ada hopernya ya. Itu juga jadi masalah sih sebenarnya. Ya. Gimana aku caranya ya? Mungkin kalau aku bikin diamond pipe kayak gini tuh. Oh, masih 2 sih. Jatuhnya kemana sih? Masih 2. Aduh. Waduh, kesana lagi gitu. Aduh, jauh banget nih. Ada berapa itu? Aku harus bongkar banyak ini. Aduh, sial.
Oh iya, mungkin ini bisa dimatiin dari sini mungkin ya. Oke, okay, mati dulu. Dan aku harus ambil beberapa hakku. Mana kuldasku, mana kuldasku, mana kuldasku. Dan aku harus ambil beberapa stone. Dapat berapa? 5. Oke. Okay. Sial emang ya. Oh gitu gitu gitu. Oke. Okay. Saya belajar cukup banyak ternyata hari ini. Oke. Okay. Nah ini berarti harus tak matiin dulu biar. Ya. Dan apakah aku punya stone lagi? Sepertinya aku nggak punya stone. Sebentar sih. Oh, aku punya stone. Oke, okay, dan cobblestone-nya berarti aku harus masukin sini aja cobblestone-nya. Karena aku punya stone untuk menambal kerusakan yang udah aku buat. Sebenarnya nggak aku buat juga sih, tapi oke. Okay. Cukup. Cukup. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ini kenapa gak aku tambal ya, karena nanti ini bakalan jadi jalur ke solar panel kita. Dan oke, okay, kita lihat metal former kita apakah udah selesai. Oke, okay, metal former kita udah selesai, kita dapat 25 iron plate lagi. Dan kemudian selain itu kita perlu juga copper cable. Karena kita perlu ini ada 10, berarti kita perlu 60 ini. Dan 60 kalau dibagi 3 kita perlu 20 copper cable untuk nggak punya rubber. Sial. Perlu copper cable sebentar, sebentar. Perlu 20 dalam mode extruding. Okay. Dan aku nggak punya rubber. Rubberku cuma 38. Aku harus bikin mungkin kita bikinnya secukupnya aja. Oke. Dan selain itu untuk mode extruding kita juga perlu baterai sih ya. Baterai ini dari tin cable. Kita perlu tin ini tin. Berarti kita butuh 3 aja deh. Kita ambil 3 aja. Jadi ini tinnya ini tiga. Ini tinnya itu 2. 2 tambah 1, 2 kali 3 berarti 7. Kita perlu 7 tin. 7 tin. 2 gapat 6. Nah, satu ini buat di extrude. Kita buat 3 berarti ini 6, 6 kali 6 36 bagi 3 12. Sampai 12 aja. Oke. Oke, cukup. Mungkin cukup. Mungkin segitu cukup dulu. Dan oke, okay, kuldasnya berarti kita butuh 3 kali 3 berarti cukup. Cukup. Oke. Oke, aku beneran nggak sabar sekali. Biasanya tinggal klik-klik, kalau pakai itu kan tinggal tinggal di kita nggak perlu metal former sih kalau pakai yang itu, tapi kita habis-habisin iron. Dan kita butuh iron untuk mesin yang lain sebagainya juga. Dan aku juga harus ini tin ingotnya juga harusnya udah apa namanya itu 36 lagi 39 tin ingot. Nah habis itu langsung ini diproses 2 kali pakai metal former di mode apa namanya rolling ya. Oke, jadi di mode rolling ambil. Nah, oke, terus kemudian setelah itu kita yang perlu kita buat pertama ya baterainya dulu sih biar karetnya nggak kehabisan dulu. Oke, 3. Dan kita perlu ini juga. Ini itu kita perlu berarti 6 kali 3. 6 kali 3 18. Berarti kita perlu 18. 18 dan kita punya 39.
Okay. Ini aja. 18. Dan iron plate-nya kan itu tahu udah punya cukup banyak, jadi okay. Okay. Okay, sepertinya aku salah perhitungan. Siap. Kita perlu satu lagi. Enggak, kita perlu tiga lagi. Rubbernya tinggal satu, kurang satu lagi rubbernya. Apakah karetku udah tumbuh belum ya? Kalau udah tumbuh, adakah yang udah tumbuh wahai pohon karet? Ah, sial. Sial. Sial ya. Kurang satu aja karetnya supaya bisa jadi tiga. Dan apakah aku punya spruce sear? Oh god, oh nggak punya. Ya udah, kita bikin satu enam lagi. Ah, 11 kan. Sial, kita cuma bisa dua berarti ya. Ya nggak apa-apa, kita hanya bikin dua ini. Yep, 6. Dan baterainya berarti butuh 6. Ya udahlah, ayolah. Ini iron furnace kan baterainya butuh butuh satu sih baterainya. Berarti butuh dua aja. Okay. Iya, kurang satu. Udah punya banyak padahal dia. Yang lainnya cuma banyak karetnya. Ternyata ya nggak tahu sih, tapi kayaknya karena memang apa namanya itu aku berada di iklim yang salju gini, jadi nggak begitu itu juga. Haha. Kita bikin baterai. Up, bikin dua baterai. Dan kemudian kita bikin generator, bikin dua generator, dan akhirnya kita bisa bikin solar panel. Sial, bisa bikin glass. Okay, glass. Bisa bikin dua solar panel. Okay, dan apakah sekarang sedang cerah? Ya, sepertinya sedang cerah. Jadi kita bisa taruh aja di sini. Dan juga di sini. Okay. Dan setelah itu kita coba untuk menghubungkannya dengan kabel dari tembaga. Okay. Sepertinya generatornya udah. Sebentar ya, generatornya udah selesai dan bedboxnya sepertinya juga udah cukup. So, kita akan up leh tumbas nopel biasa ya celak tutup tumpun di apotek ta. Oh dia jadi tabu sih pak ngerekam tidur duh jam songo wis tutup di iki dindi walau wis mal suara aku rek bentar ya. Oke, kita lihat apakah kita masih bisa melakukan operasi. Mungkin kita mau membakar sesuatu aja. Apa yang harus dibakar tadi? Atau kita mau bikin cool dash lagi? Atau iya, kita misal kita mau bikin extrude lagi. Mungkin kita lihat. Okay, kalau bisa kita lihat dulu apakah dia bertambah. Ya, bertambahnya dari sini. Okay. Kita lihat apakah dia. Mungkin emang nggak begitu itu, tapi bertambahnya itu memang sejenak. Jadi
Oke, metal formernya tak matiin aja dulu. Apakah kemudian bedbugnya bisa bertambah? Kita lihat metal formernya udah tak matiin. Jadi kalau misal kita lihat apakah dia itu oke. Dia sepertinya bertambah. So, power plant kita udah selesai dan iya. Cukup Pak oleh tegolek bensin mulai. Ya, oke. Okay. Ada beberapa gangguan tadi. Tapi enggak apa-apa deh. Oke, okay, dan bisa kalian lihat sendiri dia bertambah terus. Ini dari power plant kita yang dari solar panel 2. Tapi kurang greget kalau dari solar panel aja. Mungkin kita bisa bikin mesin yang lain mungkin. Oke. Okay. Oke, okay, jangan lupa like dan subscribe untuk kelanjutannya. Kita akan buat mesin baru mungkin ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.